Sabtu. Cepatlah, Oscar. Saya dah masukkan chamomile dan garam mandian. Ya. Yeah. Seronok tau. Oopsie. Masa jalan. Okey, Oscar. Masa untuk kamu jalan-jalan. Bukan atas pemaidan ni. Kamu nakal. Kamu nakal. Oscar suka jalan-jalan ambil angin. Kamu bukan sekadar nak jalan-jalan, kan? Kamu sebenarnya nak berlari. Apa yang awak buat tu? Puan Cik Kareli kata ambil angin. Itu satu benda di mana Oscar dan saya ada persamaan. Kami tak makan angin. Saya ingat dia suka makan angin. Snitchy tak pernah beri peluang pada Oscar untuk bebas. Kan, Oscar? Macam itulah baru dipanggil bawa anjing jalan-jalan. Kamu okey ke? Dia baru senyum ke? Tengoklah apa berlaku bila kita beri dia kebebasan. Terlalu banyak halangan buat anjing jadi lemah. Bila difikirkan semula, Oscar, awak mengingatkan saya pada seseorang. Makan makanan kamu. Masuk ke dalam tap. Jangan atas pemandangan ini. Kamu nakal. Kamu nakal. Selama ni saya tak sedar apa. Tapi kamu dan saya, kita bakal istimewa. Kesian dia. Tentu dia ada kutu. Tak. Dia bergaduh sebab nak lepas dari tali tu. Awak ni biar betul. Dia akan lari dan awak akan dihukum sepanjang hayat. Tak. Kami ada perjanjian. Kami saling percaya. Dan kami ada... Kita ada masalah. Dia akan balik. Saya tak fikir dia akan... Dia akan balik. Mari pergi. Okay. Kalau kita tak dapatkan semula anjing tu, awak akan dihukum sepanjang hayat. Cari dia betul-betul. Tengok! Sah itu, Oscar. Dia tinggalkan jejak ke mana saja dia pergi. Wah, kami memang ada persamaan. Anjing! Anjing! Teruknya! Itu dia. Buat apa nak susah-susah? Lambat laun tentu ia balik. Sebab saya dah janji nak jaga dia. Oscar tanggungjawab saya. Dan saya tak main-main dalam menjalankan tanggungjawab.